Luar biasa ya, setelah nonton ini tuh memang yakin kalau kita tuh nggak boleh golput. Bikin semangat para millennials dan juga Gen Z untuk menghadapi pemilu 2024. Aku mau ngucapin juga congratulation banget buat Mas Garin. Luar biasa banget film ini, dan para cast-nya dan semua kru-nya membuat film ini jadi banyak pesan tapi bisa dinikmati. Kalau bicara tentang janji selalu bikin penasaran, jadi aku pengen tahu janji seperti apa yang dikejar. Jangan lupa saksikan film Kejarlah Janji. Dan jangan lupa gunakan hak pilihmu di tanggal 14 Februari 2024. Jangan golput.